kita kembali lagi. Di sini ada kejadian yang tidak mungkin dilupakan oleh Jeremy Tety. Sewaktu dia sedang bersiaran membacakan berita, terjadi satu peristiwa gempa yang mengakibatkan terjadi kepanikan. Nah, bagaimana ceritanya? Kita lihat saja langsung di TKP. Bapak siapa ini? Saya produsernya. Kok pakai piyama? Lagi sakit, tapi kan kerja harus jalan terus. Oh iya. Wow. Dedikasi. Sama Mas Goon ya. Okay. Sama Mas Goon. Kamu sama Mas Goon. Kamu sama Mas Wati ya. Oke, siap. Kita mulai. Oke, siap. Kenapa? Kenapa? Oke, siap, kita mulai. Enggak apa-apa. Saya gangguan teknis. Oke, siap. Oke. Ya, saya siaran langsung pasti ada gangguan teknis ya, Pak. Oke, kamera. Kamera. Udah. Ketawa. Ini mau mulai. Rolling and action. Selamat malam. Suaranya kurang kenceng, Pak. Malam. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Makin subuh jadi suaranya agak berkurang. Enggak bisa, enggak masuk sini, Pak. Melabet dikit, Pak. Terus. Selamat malam. Malam. Yang dingin. Iya, aku sendiri. Terus. Dingin hati ini. Harus. Tambah dingin. Baca beritanya kapan malah nyanyi? Pak, beritanya tadi mana, Pak? Hah? Yang berita tadi itu, Pak. Saya buang. Yang buang itu berita salah. Itu beritanya nggak jelas itu. Oke, kita baca yang jelas aja, Pak. Iya, yang jelas. Sama buka kalian. Selamat malam. Malam. Anda lagi ngapain ya? Enaknya malam-malam gini ngapain? Jimmy Jeep. Jimmy Jeep. Oke, pandangan ke depan. Ya. Saudara, baru saja kami terima informasi bahwa telah terjadi gempa bumi. Pemirsa, baru saja kita terima informasi. Saudara dapat kami laporkan bahwa telah terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, pemirsa. Ya, walaupun gempa mengguncang, apapun yang terjadi, Terusin. Kami laporkan, kami dari lantai 16 dari salah satu gedung. Terusin. Satu persatu kameramen, audioman, produser mulai kocar-kacir. Tapi kami akan terus melaporkan kejadian ini kepada Anda. Ini udah tahu gempa, lu masih main bebek aja. Gempa. Ini sayang nanti kalau mati. Kasihan, nggak ada telur asin. Pak, sayang bebeknya apa kameranya, Pak? Sayang bebeknya atau kameranya, Pak? Gempanya sudah mulai surut. Bukan banjir, gempa surut. Alas, Pak, ada gempa susulan yang lebih dahsyat lagi. Apapun yang terjadi, kami akan tetap melaporkan kepada Anda apa yang akan terjadi selanjutnya. Belum ada gempanya. Walaupun bumi gonjang ganjing, kami terus melaporkan untuk Anda. Ya, tahu. Berapa korban yang Anda terima informasi? Sementara laporan baru ada 3 korban yang ada gangguan jiwa. Yang terbaru? 1, 2, 3. Tapi Andre, ada informasi terbaru. Ada apa? Ada yang korban perasaan di tengah malam ini. Siapa dia? Sepertinya
Teh Dewi dan Gisela. Kenapa dengan dia? Seperti menjelang pernikahan ini, ya, hatinya Gisel mulai digonjang-ganjing. Jangan ngomong gonjang-ganjing. Kalau gonjang-ganjing, ntar dia goyang. Jadi ini tadi kejadiannya gimana sih sebenarnya waktu lagi membacakan berita terjadi gempa? Ya, ya. Gempa memang sedikit bergoncang. Eh, cepetan nanti. Gak ada gempa. Gak ada, gempanya gak ada. Oke, jangan ngomong gempa. Gempanya sudah reda. Ya, saat itu terjadi. Gak ada, gak ada gempa. Jangan ngomong gempa. Serius loh, Pak. Jangan ngomong gempa ya. Iya. Saat itu, saya dan teman saya, Tri Ambarwati. Halo Tri. Halo. 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 Ya, Tri. Saya ingat banget Tri Ambarwati waktu itu partner saya siaran pagi. Oh. Ke waktu itu terjadi gempa, kami ya, ya, kebetulan studionya di lantai 16. Biarin dan gempa aja terus, ntar juga sendiri. Wah, waktu itu kameramennya kabur, meninggalkan studio, nah, terus? Dan saya dan Tri berpegangan tangan. Oh. Yeah. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Rapan Jamalot. Yeah.